Maaf ya Miss, alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah para tamu Allah demikian dan para penonton yang milik Allah Ta'ala sekalian. Kita dah sampai di kota Penuh Barokah, Penuh Barokah. Berkat doanya Nabi Ibrahim AS. Alhamdulillah kita sampai di Mekah Al-Mukarramah, tempat lahir Rasulullah dan juga tempat bermain, tempat berdakwah. Allah. Sorry tangkiri. Masya-Allah dapat pula kurma pula. Belakang. Allah. Ini kurma sekari ya jemaah sekalian. Kurma sekari ini dia akan memberikan tenaga yang maksimum kepada mereka yang makan. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aku jap. Tapaknya semua. Paniknya. Malam. Mabelis orang putih tu ke? Bila? Orang putih tu ke? Safwa. Safwa Orkid. Maklum? Darul Iman Orkid. Ha? Darul Iman Orkid. Orkid, Darul Iman, wabak dia Gufran, sah? InsyaAllah. Nanti Gufran atau Darul Iman? Orkid sah. Orkid, Darul Iman. Orkid. View Kaabah. Tak apa, view. Bilik saya dapat dah kan? Tak ada, sampai dah insyaAllah. Jemaah yang lebah pun on the way dah. Dah sampai dah, dah kejam kot. Okay. Haji, Nur Alam Nur. Nur. Nur Alam Nur surah. Nur Alam Nur. Okay, Nur Alam Nur tu, kalau you otak, saya amalkan selepas main subuh untuk bagi muka berseri. Cara dia, baca tu, buih kat tapak tangan, buih kat muka. Kalau tak reti kat bahasa, boh pun nampak. Dia memang berseri muka. Okey, alhamdulillah sekalian. Sebab kita bertalbiah, kita baca doa dengan masuk tangan alhamdulillah boleh. Okey, aminkan rumah saya jemaah depan belakang ya. Dan juga bertemu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna hadzal haram haramuk wal balada balduk wal amn amnuk. فحرم نوح فحرمنا على النار وآمنا من عذابك يوم تبعث عبادك يا الله تهني كمية تنهرم إني تنهرم يا الله dan negeri ini negerimu ya Allah dan keamanan ini keamananmu ya Allah maka haramkanlah kami daripada api neraka dan amankanlah kami daripada azabmu di hari engkau membangkitkan namamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selama kita bertalbiyah tadi kita sunnah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lambaik Allahumma lambaik. Boleh kan tak cerita ada boleh? Boleh. Lambaik la syarika lak lambaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله. Terus kamu talbiyah. Talbiyah ni tanda kita menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya ada satu kisah yang dalam hadis Nabi yang sangat panjang kan. Sebenarnya kita ni roh-roh kita ni pernah bertemu dan suatu hari nanti dekat dunia Allah Taala akan temukan kita sama. Saya alhamdulillah Allah temukan kita, roh kita dalam bentuk jasad. Saya bertemu dengan Datin, temu dengan hajah yang ke depan ni, tiba hajah belakang ni kan. Temu kita sebenarnya kita ini roh kita pernah bertemu suatu ketika zaman roh dahulu. Masa roh tu Allah akhirnya temukan. Memang itu antara kata-kata apa Rasulullah SAW mengenai peristiwa proses pertemuan dengan roh sampai ke apa rahim ibu sampai dah menjadi manusia sekarang ni. Kan? Mudah-mudahan kita semua juga akan disatukan, dihimpunkan kelak di hari kiamat untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala berjiran sama-sama. Dulu ingat dulu bila kita ditempatkan di syurga Allah nanti kita akan berceritalah. Dulu datang saya waktu pergi umrah dulu kat Mekah nampak. Time tu. Kita akan bercerita dalam penuh gembira, hari-hari penuh kegembiraan tanpa masalah, tanpa kerisauan. Semuanya ketenangan dalam syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jemput kita, pilih kita di kota Mekah ini. Sampai dah Mekah dah, kita Allah makbulkan segala doa kita, Allah angkat segala amal soleh kita di kota Mekah ataupun ketika masa hidup ini untuk dihisap dan dihitung dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagi memudahkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan paling mudah. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Baik, tetamu Allah dan para peziarah dan juga para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah kita dah sampai di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, di sini dah tempat bermulanya bertapaknya manusia. Ya, di mana dahulunya semua tahu kisah tentang Mekah ni. Semua orang tahu kisah tentang Mekah. Yang mula-mula sekali penduduk kota Mekah yang hidup di kota Mekah ialah siapa? Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Dulu kan kota Mekah ni kering kontang. Kering kontang, kosong, tak ada langsung pertumbuhan dan juga air. Orang lalu lalang yang orang datang pergi tawaf Kaabah. Lalu lalang tempat lalu para pedagang dahulu-dahulu kala. Bila Allah Taala memilih Nabi Ibrahim alaihissalam berkat daripada hentakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, maka terpancutlah keluarnya air yang kita minum, dok minum hari-hari kat Mekah di Madinah ni. Itu ayat apa? Ayat Zamzam. Ayat Zamzam. Nabi sebut tentang ayat Zamzam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kelebihan Zamzam sangat banyak. Antaranya apa? Ayat Zamzam ini innaha mubarakah, kata Rasulullah. Ayat Zamzam ialah ayat yang berkat. Kalau siapa kata air ada air kat dunia ni yang lebih baik daripada ayat Zamzam, itu salah. Sebenarnya air Zamzam lah adalah air yang terbaik di muka bumi Allah Taala ini sampai di akhirat kelak. Kan kerana Nabi kata apa? Rasulullah SAW bagi tahu air Zamzam ini air yang penuh keberkatan. Juga ta'amun tu'min, kata Rasulullah, makanan yang mengenyangkan. Suatu hari seorang sahabat jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hari ini aku kenyang tak makan apa-apa. Nabi kata, makan apa tak makan apa kenyang? Dia kata, hari nak guna Zamzam saja. Terus Nabi sebut, Zamzam ini berkat dan makanan yang mengenyangkan. Yang ketiga, Nabi sebut apa? Wa syifa'u min kulli da', kata Rasulullah SAW. Dan penawar segala penyakit. Alhamdulillah. Penyakit apa jemaah sekalian, bantu sekalian? Kalau ada padang bola api, nampak tak saya? Nampak sikit. Nampakkan? Nur Aryan Nur. Polis. Penawar segala penyakit maksudnya adalah bukan saja penyakit luaran, zahir, tetapi maksud penyakit itu penyakit dalaman batin. Seperti mana kalau kita ingat kita kumpulkan kisah tentang Malaikat Jibril salam membersihkan hati Rasulullah dengan menggunakan air Zam-zam, bukan dengan menggunakan air Nil, air sungai Atlantika, lautan Pasifik, tidak. Tetapi Malaikat Jibril ambil air Zam-zam, diletakkan atas bekas emas di mangkuk emas dan dikeluarkan hati Rasulullah ni untuk dibersihkan dan menggunakan Zam-zam. So, simboliknya kita datang sini, Madinah ke, Mekah ke, ataupun di mana saja kita berada, niatkan Allah bersihkan, sihatkan,
zahir kita dan juga batin kita daripada perasaan, sebab sifat munafik, sebab sifat yang tak bagus, yang tak elok, yang tak baik, sebab sifat yang menjerumus kita ke arah kemaksiatan, sifat-sifat perasaan kita yang menjerumus kita ke arah dosa, yang menjerumus kita ke arah yang tak elok, kan, ataupun lebih kurang sifat yang mazmumah. Dan supaya doa Allah, Allah Ta'ala hadirkan kita dalam jiwa kita ni dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat yang baik, sifat yang mulia, sifat-sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyaallah, alhamdulillah. Jadi peristiwa tentang Mekah ni banyak, sangat panjanglah. Cuma saya boleh simpulkan ni banyak kelebihan di kota Mekah ini, antaranya ialah sembahyang di Masjid Madinah Haram ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pahalanya berapa? 100,000 kali ganda. Nabi pernah bagi tahu dengan sahabat, jangan dihalang siapa-siapa untuk sembahyang di mana-mana kawasan, kawasan tanah haram kota Mekah, kerana pahalanya sama seperti sembahyang dalam Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Juga Imam An-Nawawi pun pernah berkata, bukan saja solat di Mekah, tapi apa-apa saja amal soleh, bersedekah, buat baik pada orang, bagi orang makan minum, bagi orang pertolongan, berkata-kata baik dekat orang, berzikir, berselawat baca Quran. Kita bawah ni Namila. Dah sampai ni Mila. Excited dah? Dah sampai ni. Excited dah? Okey, ustaz cakap dulu, ustaz. Okay. Jadi perbanyakkan amal soleh ini siapa untuk kita mendapatkan ganjaran pahala 100,000 kali ganda. Ya, seperti mana Ar-Rayyan Hijrah ya menganjurkan bersedekah, perbanyakkan bersedekah di mana saja, terutamanya di tanah haram, di dua tempat suci ini, Madinah dan juga kota Mekah Mukarramah. So kepada anda para penonton, jangan lupa di Ar-Rayyan Hijrah untuk bersedekah bersama, sedekah bersama Ar-Rayyan. Maksudnya ustaz, kalau saya buat tu, kita dapat 100,000 kali ganda pahala, depa pun dapat lah. Ya, sama. Pasal apa yang pertama? Sebab niat, sebab sedekah itu akan bersambung-sambung. Sedekah yang kita bagi tak akan stop begitu saja, dia akan bersambung-sambung melalui orang tengah atau orang ketiga, orang kedua, orang keempat dan orang seterusnya. You all tahu tak pasal saya suka bagi makan dekat Mekah? Okay, satu benda, esok bila saya bagi buat video nanti, you all tengok, ada yang main pakai irham. Maksudnya dia pun nak buat umrah. Kita bagi makan orang yang nak buat umrah. Betul. Bagi orang makan antara amal yang mulia yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, hebat. Orang yang bagi orang makan ni sangat besar pahala dia. Sampaikan syurga pun rindukan orang yang suka bagi orang makan. Dan antara kebaikan yang paling bagus, paling baik ialah kata Rasulullah, memberi orang makan, memberi orang lain makan. Alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah. Sampai hotel dah. Sampai dah kita teriak. Alhamdulillah, sampai hotel so far. Alhamdulillah, memudahan adalah pemudahan kita untuk buat ibarat di sini, umrah dan sebagainya. Dan berikan kita kesihatan dan semua yang menonton video ini. InsyaAllah. Saya doakan semoga semua Allah angkat doa you all, dah ajak you all. Especially yang bersedekah. Kerana apa? Amin. Benda-benda macam tu buatkan kita lagi dekat. Okey, jom. Kita dah sampai dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kaabah di depan ni. Okey, Assalamualaikum semua. InsyaAllah.